Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel pemula, yaitu Uplik Abista dan Nendra Channel ya. Untuk saat ini kita akan mencoba mereview yang namanya uang kuno. Yang uang kuno yang paling diminati dan menjadi nostalgia banyak penggemarnya, banyak yang ingat tentunya. Nah, yang pertama ini adalah uang bergambarkan badak tahun 1977. Ini masa Orde Baru ya. Ya, ini masih banyak diminati dan tentunya masih banyak yang ingat untuk nostalgia dengan uang-uang kuno. Dan banyak uang ya yang tentunya menghampiri kita, katanya uang kuno itu mahal. Enggak kok, enggak. Ini saja yang namanya uang pecahan 100 rupiah gambar badak tahun 1977. Ini kalau kondisi masih baru seperti ini paling mahal cuman berapa ya? 35.000 rupiah itu paling mahal. Ya, tergantung minat dan apa ya? Kecintaan kita. Jadi kalau bilang mahal itu enggak. Cuman kadang-kadang ya banyak yang bermain lah wak. Ya. Ini pecahan 100 rupiah tahun 1977. Ini masih banyak diingat ini. Dan kemudian ada juga ini. Ini adalah burung guria. Burung guria pecahan 100 rupiah. Ya, tahunnya 1984. Dapat dikatakan ini tahun 80-an lah. Ini masih banyak peminatnya karena apa? Banyak yang bernostalgia tentang uang ini ya. Yang tentunya cetakan juga lumayan bagus dan bagus sekali. Burung guria sama-sama merah. Ini juga enggak mahal. Ini kisaran harga baru seperti ini. Kan gres ini di kisaran 5.000 sampai 10.000. kalau ada yang mau jual mahal sampai jutaan, ratusan juta, ratusan ribu satu lembar, kecuali memang mempunyai nomor seri yang teramat cantik, solid atau radar atau gimana, itu harganya memang lebih mahal. Kalau seperti ini ya cuman kisaran 5.000 sampai 10.000, jadi jangan termakan hoax ya. Kemudian yang paling fenomenal ini 100 rupiah perahu pinisi. Ini emisinya pengeluaran tahun 92. Ini perahu pinisi. Ini masih banyak diminati karena apa? Belum terlalu tua banget dan banyak yang bernostalgia, terutama teman-teman yang tahun 90-an udah memegang uang ini. Tentunya sangat suka banget ya. Dan ini pinisi tahun 1992. Ini juga gak mahal, ini malah murah banget ini. Ini kisaran harga paling mahal 5.000 rupiah untuk pecahan yang untuk rupa kondisi, untuk kondisi yang bagus, baru, gres seperti ini paling mahal cuman 5.000 rupiah. Jadi teman-teman semua jangan sampai terkena uak ya, yang katanya perahu pinisi itu sampai ratusan juta atau ratusan ribu, itu enggak. Ya, ini paling mahal kondisi bagus seperti ini, kondisi baru, cuman 5.000 rupiah paling mahal itu. Ya kadang-kadang ada jual 10.000 lah, ya sesuai standar lah kalau cuman segitu. Dan perlu diingat juga kalau yang namanya uang ini banyak dipermainkan oleh para orang oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Ini diedit yang namanya tahun 1992. Ini diedit menjadi 1991. Dan yang namanya perahu pinisi di sini, ini diedit diganti dengan perahu layar. Itu bukan asli itu. Itu bukan asli, itu uang editan. Karena uangnya pasti asli, tapi kadang-kadang ini diedit dan itu dibuat permainan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Jadi harap berhati-hati ya, karena sesuai dengan katalog uang Indonesia tahun 1991
Bank Indonesia tidak mengeluarkan uang tersebut. Jadi mohon berhati-hati. Oke sahabat, ya sekiranya untuk pecahan pecah review kali ini tentang uang pecahan 100 rupiah dari tahun 70 sampai 90-an ya, yang terus sangat diminati. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan mohon maaf segala kekurangan. Kiranya sekian, salam damai, salam kompak selalu buat teman-teman yang pecinta uang kuno, dan semoga hari-hari sampean semua menjadi berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.